Sekarang kita cobain mie goreng Acehnya dulu ya. Rasa mie goreng Acehnya itu pedas banget guys. Bagi yang gak suka pedas, ini sangat pedas. Oh iya, kan di sini ada timun. Nah, timun itu bisa ngerasain kayak buat bisa ngilangin rasa pedasnya nih. Pedas banget. Si mie goreng Aceh ini tuh harganya 17.000. Murah kan ya kan ya? Murah kan ya guys? Oke, kita nyobain mie rebusnya ya guys. Kayaknya sih bakal pedes banget juga sih. Kita aduk dulu. Wow. Miringnya. Kita cobain ya. Isi mie rebusnya itu nggak jauh beda sama yang mie goreng, masih ada daging sapinya, terus ada sayur sayurannya juga. Kuah ini rasanya nggak terlalu pedes, nggak sepedes yang goreng. Cobain pakai emping ya. Ada bawang goreng sama tetap ada daging sapi.